Pada kali ini, teman-teman Situbondo Kreatif akan melakukan upacara 17 Agustus di Baluran. Yang lebih tepatnya di Pantai Balanan, Baluran, Situbondo. Karena di hutan nggak mungkin ada pasar atau bahkan mal, jadi kita harus benar-benar mempersiapkan segalanya. Terutama makanan, minuman yang banyak. Perjalanan dari kota Situbondo menuju Baluran, kira-kira kita tempuh selama 1,5 jam saja. Oke, seperti biasa, sebelum masuk tempat wisata, kita harus beli tiket dulu dong. Harga tiket masuk Baluran yaitu Rp15.000 per orang dan Rp10.000 untuk sepeda motornya. Kalau satu motor dua orang, coba aja hitung sendiri. Aku lagi males hitung. Dan perjalanan kita di Baluran dimulai. Karena kita datang ke Baluran di musim kemarau, jadi samping kanan kiri kita hutannya sedikit kering dan terbakar seperti itu. Tapi jangan khawatir, di Baluran ada yang namanya evergreen. Baik musim panas maupun musim kemarau seperti ini, tetap aja hijau dan keren sekali. Setelah melewati hutan, kita sampailah di Savana Bekol. Biasanya kalau musim hujan, tempat ini menjadi tempat favoritnya hewan-hewan berkumpul. Di sana ada banteng, ada rusa, dan ada teman-teman Situbondo Kreatif, pastinya. Dari Savana Bekol, kita lanjut perjalanan ke Pantai Bama yang hanya ditempuh selama beberapa menit saja. Oh, dari apa tadi? Dari izin buat apa? Masang plang tuh. Oh, iya. Biar nggak sia-sia kita masang kan, kita udah buat-buat jauh-jauh. Oh. Ya, betul ya. Nggak sia-sia. Mau izin kita juga, nggak ada petugasnya. Nggak ada. Kira-kira diizinin nggak ini? Ya, mudah-mudahan diizinin. Kalau kita izin, udah lah diizinin. Ya. Hari ini teman-teman Situbondo Kreatif akan jalan-jalan menuju Balanan. Tapi saya tidak sendiri lagi karena ada Risma. Bener banget. Bener, pada pagi hari ini kita akan pergi ke Pantai Balanan yang pastinya kita berbanyak bareng kru Situbondo Kreatif pastinya. Nih, teman-teman nih. Duigi. Itu yang hitam-hitam. Cuk, hitam banget orang ini. Fuck you. Oke. Oke. Coba beri situ aja. Oke. Balanan. Siapa yang di atas? Anu paling coba. Woi, Jeria.
apa ini, Mati?